Oke teman-teman kita lanjutkan untuk membuat tutorial tas yang kemarin kita buat. Sekarang kita ngelis tas yang lembaran tas yang kemarin kita buat ya. Ini kita ngelisnya dari sini. Jangan lupa ini kan ada yang tekukan seperti ini. Yang menekuk ini kita taruh di dalam dan ini kita bagian luarnya. Dan kita mulai membuat listnya dari sebelah sini saya memakai warna hijau toska dari sebelah sini ya seperti ini ini setiap jarak kita kasih tiga tiga single crochet tentunya satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga Ya, jadi kita beri setiap jarak ini tiga single crochet, kita mulai dari sini dulu. Sini, slip knot dulu ya. Slip knot, maaf, ini salah memasukkan. Sudah sini, sudah sini. satu rantai kemudian satu single crochet di sini di lubang yang sama ya satu single crochet kemudian jangan lupa tadi tiga di sini satu di sini satu ya satu dua tiga satu Dua, tiga, ini baru satu. Dua, ini sisa benangnya kita selipkan di belakang tiga satu tiga lagi sekali lagi satu dua maaf satu dua tiga satu dua tiga lagi sekali lagi satu dua tiga satu dua tiga kita kerjakan di sini ya kerjakan keliling kerjakan keliling setiap ininya di sini dikit lagi coba ya satu di sini cukup dua dan untuk selanjutnya satu single crochet semua satu lubang di sini satu sc ini dan ke sini sama sama dengan yang ini setiap jarak dikasih tiga tiga eh, single crochet sini ketika di sini nanti ketika di atas diisi di sininya dua single crochet di lubang yang sini dua single crochet di lubang yang sini dua single crochet sama di sini juga dua single crochet satu lubang isi dengan dua single crochet increase di sini ujung sini dua single crochet juga dalam satu lubang ya kita ketemu di ujung sini ini saya sudah sampai ujung di ujung sini kita isi dua single crochet increase satu lubang diisi dengan dua single crochet Satu, dua, ujung sebelah sini, dan ujung sebelah sini juga kita isi dengan dua single crochet increase, atau dua single crochet di satu lubang, satu, dua. Dan selanjutnya diisi satu lubang satu single crochet. Satu lubang diisi dengan satu single crochet. Dan ini sama ya, seperti yang ini. Di ujung sini, di ujung sini lubang sini diisi dengan dua single crochet di lubang sini diisi dengan dua single crochet kita ketemu di ujung sini ini teman-teman saya sudah sampai ujung sini ya kemudian terakhir kita gunting agak panjang untuk merapihkan yang terakhir ini ya kita tarik kita rapikan dengan jarum tapestri. Setelah merapihkannya, dimasukkan ke sini. Seperti biasa dimasukkan ke lubang yang ini. Jadi seperti single crochet, ya. Dan kita rapikan di belakang, di slip slipkan supaya supaya tidak terlihat. Nah ini udah kuat Kita gunting Dan ini juga kita gunting Lalu kita korek Kemudian Supaya lebih kuat lagi Ini di korek Sudah, ini lembaran-lembaran-lembaran dari tasnya sudah jadi. Dan saya sudah bikin satunya lagi, saya sudah buat dua. Sekarang, buat alas dan talinya. Saya memakai benang warna hijau toska. Sama saya memakainya double Yang pertama kita buat slip knot Kemudian buat 7 CH 7 rantai 1 2 3 4 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sudah buat 7 Kemudian kita buat single crochet di lubang yang kedua Bukan di lubang yang ini ya Tapi di lubang yang ini 6 single crochet 1 2 3 4 5 6 setelah mendapatkan 6 single crochet satu rantai balik kemudian kita mengerjakannya di back loop. Ya, di sini. Di back loop sini. Kita buat 6 single crochet. 1 2 4 5 6 Setelah membuat 6 selengkok kruse naik satu rantai lagi kita balik Kemudian kita mengerjakannya di dua back loop. Back loop yang atas dan juga back loop yang bawah. Seperti ini. Ya, kita mengerjakan di dua back loop, back loop atas dan back loop bawah. Kita buat 6 single crochet. 1 2 dua tiga ini udah empat ya sini satu satu dua tiga empat lima enam satu rantai kita balik kita buat 6 single crochet lagi di 2 back loop Loop yang atas dan loop yang bawah 6 single crochet lagi 1 2 3 4 6 6 dan seterusnya seperti ini. Tambah satu rantai, balik, kemudian kita mengerjakannya di dua back loop, back loop atas dan back loop bawah. Kerjakan bulat balik 6 single crochet sampai panjang yang kita inginkan. Ya, sekarang kita buat panjang yang kita inginkan. Kan. Saya sudah selesai. Panjangnya, panjangnya kita ukur dulu, saya membuat. 85 cm. Di sini saya membuat 85 cm. Kemudian kita satukan seperti ini. Ya. Ini harus berlawanan arah. Ini kan seperti ini. Harus berlawanan arah ininya yang ke atas, yang ini yang ke bawah. Nah, jangan lupa di akhir apa? membuat ini kita lebihkan untuk menjahit menyambung menyambung tali ini ya sekarang kita memakai jarum tapestri Seperti ini kita sambungkan, pertamanya ke sini. Nanti bolak balik disambungnya. Sekarang yang ininya dulu. selanjutnya sebaliknya kita juga jahit sambungkan yang ini kita sembunyikan ya Setelah selesai disambung kita rapihkan Ini saya sudah selesai menggabungkan. Kemudian kita beri penanda di sini. Di penanda ini yang bawahnya yang kita tadi sambungan taruh di bawah ya. Taruh di bawah sini biar tidak kelihatan. Ini kita beri penanda dulu, digabungkan, lalu kita jahit. Pasang kanan dan kiri, tapi satu dulu kita pasangnya, ya. Satu dulu pasangnya, saya ini sudah memberi penanda, kemudian kita jahit. kita memakai jahitnya dengan satu benang ya kita memulai menjahitnya dari sini yang dua ini nggak usah dari sini berarti kita copot penandanya kita jahit dari sini keliling sampai ujung sini ya ini saya sudah selesai memasangkan depan dan belakangnya dan juga sudah memasang labelnya sekarang kita buat penutupnya caranya kita menghitung dari sini satu dua hitung semuanya sampai sampai sini nih ya ini tadi ke sini nah sampai di sini saya menghitung di sini ini ada 51 Berarti kita buat 51 rantai plus 1, jadi 52 rantai. Sekarang kita buat 52 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 kita buat 56 rantai ini saya sudah mendapatkan 52 rantai kemudian kita buat single crochet single crochetnya di sebelah sini ya bukan di lubang yang pertama tapi di lubang yang kedua single crochet sebanyak 51 single crochet kita buat single crochet sampai ujung single crochet sampai ujung sini ini saya sudah selesai mendapatkan 51 single crochet dan saya sudah membuat dua dan sini ini ada resleting. Caranya, yang ini di dekat resleting, ya, yang ada single crochet-nya. Kemudian kita kasih jarum seperti ini. Kita beri jarum biar supaya tidak lari kemana-mana. kita beri jarum yang ini dan yang sebelah sini juga ini saya sudah selesai diberi jarum kemudian kita jahit kita jahit tenang dengan benang biasa yang sesuai dengan warna atasnya ya karena ini warna krem berarti saya jahitnya dengan warna krem seperti ini lebih kuat di ujungnya kita jahit berkali-kali yang ujungnya ya seperti ini jahit jelujur saja karena di bawahnya tidak kelihatan jadi kita jahit jelujur per single crochet Oke kita jahit dari sini keliling dari sini kemudian ke sini ini saya sudah selesai menjahit kemudian kita menjahitkan dulu ininya apa daun resletingnya ke sini jahit daun resletingnya dulu seperti ini kemudian nanti diberi Penanda sebelum dijahit seperti ini diberi penanda ya kita jahit dulu ujung dan ujungnya di resletingnya saja Yang ini ya? nanti dijahitnya sama benang rajut kalau resleting sama jarum biasa sekarang kita sudah membuat seperti ini ya lalu kita jahit. Ini saya tinggal menjahit ya, dan ini udah terpasang ini ya. Apanya resletingnya? Kita jahit ini keliling. <tuh> kita jahit dan rapihkan ya dan ini ujung sama ujungnya ini nanti sambung selanjutnya isi dengan satu lubang dengan satu jahitan Kita kerjakan seperti ini, dari sini ke sini, kemudian di sini juga dijahit, 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 kemudian ke sini, ke sini, dan di sininya juga dijahit. Ini sudah selesai, menjahit ininya, jadinya seperti ini. Ya, saya ini udah satunya. Ini warna biru, dan ini warna dengan hijau. Mungkin cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye.